pistol-pistol aja. Kalau kamu di pistol, ini gak? Pingsan gak? Pingsan ya? Betul ya? Sinus! Gimana kamu lakukan tangannya? Tangannya ada sini. Kembali. 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 Ya? Tahu, kalau kamu seandainya ada pistol, dong! Gitu. Pasti pingsan kan? Pingsan ya? Jadi kalau ada pistol, bunyi kan? Ya, belakang sinus ya? Jadi kalau ada pistol bunyi? Ya, kalau ada dor pingsan nggak? Nggak. Kalau ada dor pingsan nggak? Pingsan. Pingsan nggak? Berarti kalau ada dor? Kalau ada dor? Pingsan. Katakan sekali, kalau ada dor? Pingsan. Betul kalau ada dor? Pingsan. Dor di mata pingsan. Kamu akan tidur menikmati ini. Saya akan menghitung 1 sampai 10. Hitungan ke 10 kamu akan tidur semakin nyaman. 1, lebih nyaman. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke? Ingat ya, apa yang kalian akan tetap mendengarkan suara saya yang kamu sudah menutup mata, namanya yang kamu sudah sedia, sedang menutup mata, kamu akan dalam keadaan nyaman, mendengarkan suara saya nyaman, relax dan sangat tenang. Saya akan menjelaskan ke teman-teman yang lain, kamu tetap dalam kondisi seperti ini, kamu masih bisa mendengarkan suara saya dan kamu posisi yang nyaman ya. Nah, ingat gak, apa yang sering dikatakan seseorang akan berpengaruh kepada pikirannya. Ya kan? Apa yang sering dikatakan? Semakin sering kalian mengatakan sesuatu, akan itulah yang akan terjadi dalam hidup kalian. Semakin sering kalian mendengar sesuatu, maka itu yang akan terjadi dalam hidup kalian. Tangan kita apa tangannya? Gini ya, 1, 2, 3 kembali. Kakinya, sikat sama sudah kembali. Aku. Gini ya. Sudah. Gak bisa. Loh, lihat ini. Tangan saya kembali. Tangan saya kembali. Gila. Kok ini? Tangan saya kembali. Karena ada gini, tangan saya kembali ya. Bisa. Nah, kalau ada gini, kembali ya. Ya. Oke, 1, 2. Ya. Sekarang, dengarkan. Semuanya ini. Semuanya ya. Semuanya. Ya. Semakin lupa ya. Jadi sehingga nanti ketika kamu disebut nama, ditanya siapa nama kamu, maka kamu akan semakin lupa mengingatnya. Karena itulah yang akan terjadi dalam hidup kamu. Jika kamu setuju dengan kembala, oke, hitungan ketiga silakan buka mata. 1, 2, 3. Tidak usah disebut. Namanya siapa? Zul. Baik. Tahu kenapa bisa begitu? Itu jadi pikiran manusia itu ya. Ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar. Itu bisa begitu. Kalian saya punya kekuatan pikiran ya. Itu bisa begitu. Setelah ini kalau kamu melihat kertas putih, maka dia akan menjadi kuat sekali. Percaya ya. Kertas. Ini sekarang ya, lihat. Kalau setelah ini kalian melihat kertas putih, ada selerernya atau buku, entah bagaimana caranya itu akan menjadi uang 100 ribu. Mau? Ya, ya kan? Jadi kalau kalian melihat kertas putih, maka dia menjadi. Kalau melihat kertas putih menjadi. Enggak. Namanya siapa? Oke. Sekarang itu kan ketika nama kamu kembali normal seperti biasa, kamu kembali normal. Kamu punya fobia nggak? Punya ketakutan sesuatu? Atau nggak suka makan sesuatu? Apa? Kepengen makan ini nggak? Nggak suka. Oh ya sudah. Kepengen nggak? Nggak. Oh ya sudah. Kalau kepengen saya buat suka makan pite. Oh ya sudah kalau nggak. Silakan tutup mata. Sekarang setelah ini kamu akan kembali normal seperti biasa. Kamu mengingat namamu siapa dan kamu kembali normal. Bedanya adalah setelah ini kamu akan merasa sangat semangat sekali. Kamu merasa bangun dalam keadaan sangat segar. Kamu akan menikmati acara malam ini. Kamu bangun dalam keadaan yang sangat semangat. Kamu akan merasa bahwa sangat berbahagia. Semua kesedihan yang kamu alami selama 1 sampai 1 minggu ini, maka semua itu kamu lupakan dan kamu merasa bahagia menikmati hidup kamu. Kalau kamu setuju dengan kepala, itu yang akan terjadi dalam hidup kamu. Kamu akan merasa bahagia, merasa senang,
dan setelah buka mata kamu merasa habis mati dan sangat segar sekali. Itulah yang akan terjadi dalam hidup kamu. Hitungan ketiga sekarang buka mata. 1, 2, 3. Tepuk tangan untuk saya kasih tahu ini boleh dicuri kan? Boleh. Harus kan? Enggak.